Garuda sebagai BUMN milik negara harus mempunyai misi tidak hanya mencari keuntungan atau profit, bahwa BUMN itu diwajibkan oleh undang-undang untuk membina pengusaha UMKM. Anggota Asita 85% UMKM, sehingga mereka sudah melanggar ketentuan itu. Yang kedua adalah kami selama ini sudah bermitra dengan Garuda. Tiba-tiba kami diberlakukan seperti ini karena kami beranggapan bahwa kami akan ditinggalkan, karena Garuda lebih cenderung sekarang berbisnis lebih mengarahkan ke perbankan dan juga online-online gitu ya, sehingga ini memukul kami. Maka demo ini akan kami lanjutkan secara nasional. Kami akan menunggu balasan surat dari Garuda terhadap permintaan kami menolak kebijakan ini.